Keranjang ini multifungsi banget, teman-teman. Ini second loh dari IKEA. Assalamualaikum, welcome to the Irvandi's home, teman-teman. Aku lagi perjalanan ke IKEA. Nanti akan aku share sedikit perjalananku dan lanjut dengan dekor-dekor rumah. Ini rak sepatu khusus untuk rumah kecil dan bisa ditempel di dinding, teman-teman, jadi tidak makan tempat. Nah, kita bisa naro bunga-bunga seperti ini di antara buku-buku yang kita punya, teman-teman ya. Cantik kan? Ini tangga, teman-teman, kayak di rumah aku. Tapi ini bagus banget. Ini khusus kayak buat sejadah, buat mukena, buat kain-kain yang unik. Ini inspirasi untuk kamar tidur, teman-teman. Kamar tidur minimalis ya. Ini kursi bisa dilipat dan digantung kalau nggak dipakai. Ini inspirasi kalau kita mau bikin taman indoor, teman-teman, di dalam rumah. Nah, ini semua sih artificial, tapi kelihatannya kayak asli ya. Nah, di sini banyak kursi buat nyantai-nyantai, teman-teman. Ini kursinya buat nyantai di dalam rumah ya. Ini teman-teman ada inspirasi baru untuk ruang tamu, di mana isinya dari ruang tamu ini harganya di bawah 8 juta. Nah, isinya kayak begini, teman-teman. Cantik ya. Ini low budget banget loh. Ini harganya 150.000 untuk rak kecil ini, namanya Lerbeck, cantik ya. Terus ada yang kecil tapi tinggi itu 200.000, terus yang besar dan tinggi 300.000. Terus nih ada yang kotak-kotak begini, ini namanya Kallax, multifungsi banget, teman-teman. Ruangan 55 meter persegi. Harga dari isi ruangan ini 160 juta. Ini dia isinya, teman-teman. Ada ruang tamu, sudah lengkap ya. Ada sofanya, ada rak TV, ada gorden.
Meja makan tuh lengkap juga. Lampu, ada kabinet yang tertempel di dinding nih. Putih. Terus ini jamnya cantik banget. Ini ada wastafel. Oh iya, kamar utama aku lupa nggak shoot temen-temen buru-buru, anakku udah ngajak pulang. Ini kamar anak ya. Ada tanamannya, terus ini ada kitchen set. Duh, cantik banget ini, putih glossy. Ini kitchen bar. Ini meja TV teman-teman, harganya 280. Nah, seperti ini, warnanya putih, cantik. Ini ada pelindung untuk kaki-kaki furniture teman-teman, biar nggak ngegores lantai ya, biar nggak ngerusak lantai. Tuh, ada yang bulat kecil, ada yang bulat besar. Ini sofa teman-teman, harganya 3 juta. Seperti ini ya sofanya. Ini ada diskonan teman-teman. Biasanya kalau akhir tahun suka banyak diskon. Nah, ini meja bisa buat meja makan nih. Harganya dari 600 jadi 450. Ini ada ruang kerja teman-teman, isinya di bawah 5 juta. Nah, begini ya, ada tanaman, ada lampu, udah lengkap deh. Ada tempat penyimpanan juga, ada rak. Terus sampai hanger juga ada tuh. Ambalan. Ini kursi aku suka banget, multifungsi, bisa untuk kursi makan, kursi kerja, untuk kursi di teras. Ini market hall-nya IKEA teman-teman. Jadi kalau teman-teman pingin beli barang, tadi ketika jalan-jalan ngeliat barang itu dicatat di rak berapa, di section berapa. Nah, pas nyampe sini, ini bagiannya ada sebelum kasir ya teman-teman. Nah, teman-teman ambil sendiri, jadi self-service. Ini bagian yang tidak kalah penting teman-teman, bagian SIS namanya. Ini barang-barangnya didiskon bahkan sampai 70%. Barang-barangnya ini second, dari bekas display begitu teman-teman ya. Dan disinilah aku menemukan barang yang aku beli akhirnya. Tadinya sih nggak kepikiran mau beli, tapi karena berguna dan unik, nanti aku share di rumah. Nah, saat keluar dari kasir, ada konter makanan sama minuman. Jadi kalau kita lapar, udah jalan-jalan capek, bisa beli deh. Es krimnya murah banget, 4.000 sama 6.000, dan enak banget. Cobain ya, teman-teman. Kita bisa ngirim barang lewat GoSend sama GoBox, selain kargo yang disediakan IKEA. Teman-teman bisa packing barang pecah belah, IKEA nyediain kardus gratis. Ini barangnya teman-teman, ini adalah keranjang asli rotan. Tuh ada handle-nya ya di setiap sisi. Ini bisa buat tempat penyimpanan, juga buat dekorasi. Nanti aku share gimana cara pakainya.
Nah, ini dipakai untuk penyimpanan barang-barang biar kelihatannya rapi, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau kayak botol-botol ini dimasukin ke keranjang seperti ini, dia selain tampak rapi, pada saat kita mau bersih-bersih dan beres-beres rumah, ini keranjangnya tinggal diangkat, tinggal dipindahin ke tempat lain, dan kita tinggal lap deh si lemarinya. Nah, sekarang aku mau taruh boneka-boneka di keranjang ini. Cocok juga ya, teman-teman. Dan tampak bagus gitu, unik. Boneka-bonekanya ada di keranjang. Ini salah satu solusi, teman-teman, biar barang-barang tampak rapi. Nah, itu beberapa kegunaan dari keranjangnya, teman-teman. Kalau teman-teman merapikan rumah itu solusinya kayak gimana? Bisa komen di bawah ya, teman-teman. Aku tunggu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau teman-teman rasa bermanfaat, bisa subscribe, like, komen, dan share teman-teman ya. Assalamualaikum.